Umi pernah gak ketepel ikan? Dapet nih. Tuh, di depan. Benar ini ya. Kena tuh. Wih, mantap. Akhirnya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah dibersihin ya ikan guraminya. Tadi Amin yang bersihin ya? Iya. Bersih gak? Iya sih. Benar. Nanti masih kotor lagi tuh. Wih, besar-besar ya. Tadi hasil ini mana pakai ketapel. Langsung aja saya akan bikin bumbunya. Ada bawang merah, asam jawa, ada terasi, ada jahe, ada bawang putih, ada muncang atau kemiri, ada tomat dan gula merah. Langsung saja, pertama yang keset dulu ya, jangan yang banyak airnya, nanti diulapnya susah. Jahe dulu, jahe. Ini masaknya mau di gimana nih? Lupa nih teman-teman, saya sebenarnya pengen dan udah niat pengen ini si Ami suruh masak gitu kan, cuman belum keburu. Sekarang si Ami suruh masak yang ribet kayak gini gak mungkin bisa ya Ami ya. Tapi nantilah kedepannya saya akan siapkan bumbu, jadi ayo Ming masak terserah Ami bumbunya kayak gimana gitu. Penting saya udah siapin bumbu, nanti mau enak mau gak enak terserah Ami nanti ya. Siap, bener nanti ya teman-teman, tunggu aja. Sekarang saya dulu yang masak. Jahe ini karena kita nanti mau bakar ya, Ming. Mau bakar jahe dulu. Garam dulu lah, biar agak keset. Halus, sekarang giliran kemiri ya. Tuh ini apa namanya kalau di Sunda, Ming? Muncang. Muncang. Kalau dulu ya, kalau zaman saya waktu kecil tuh, bulan puasa itu ngabuburitnya ngadu muncang. Kita nyari ya di pohon ya. Kami suka nyari juga di pohon. Nyari punya orang. Dekat makam. Nanti kita masaknya dibakar. Kita goreng dulu agak setengah matang ya supaya sedikit kering. Setelah itu kita kasih bumbu. Kita kasih bumbu langsung dibakar. Amin. Oke, saya akan goreng dulu ikannya ya, biar agak kering, lebih mantap. Mantapnya? Betul dong, seberapa itu masaknya. Coba pokoknya, Ming. Gak bisa. Coba pokoknya, Ming. Ming, kok gak bisa? Gak bisa.
Ini teman-teman, tadi habis digoreng langsung dimasukin ke bumbunya ya, biar meresap. Ditunggu dulu agak lama biar meresap sempurna, nanti langsung dibakar. Oke, langsung aja kita bakar. Aduh, hangian. Oke, ini udah mateng nih teman-teman. Udah mateng. Panas. Oh, apinya besar banget. Panas. Oke nih, udah waktunya buka ke puasa Ming, ya Ming. Cobain dulu Ming. Cobain dulu. Nih, nyawe. Mantap. Dapnya. Loh, iya. Dagingnya bulan, mantapnya empuk empuk. Wow, oh my god, wow, mantap lah. Oh no, pertama kali ya nyoba gurame bakar. Buka puasa dengan menu gurame bakar. Oh. Kapan lagi kayak gini ya Ming ya? Apalagi hasil takapan sendiri tadi, hasil mana ya? Nanti giliran Ming yang masak ya Ming ya? Jangan terlalu banyak, nanti nggak mau terawih lagi ya, kenyangan. Terawih terah? Terawih terah? Nanya, mari nanya. Udah siap, masak siap. Masak naon. Terang. Wah, apa sedih. Nanti kayak ayah kebesekan. Kita nyari ikan atau belut, terus si Ami yang masak. Saya akan sediain bumbunya, semua bumbu, terus disediain ke si Ami. Nanti terus si Ami mau masak apa, ya Ami ya? Iya. Yakin bisa masak? Yakin. Boleh minyak? Boleh? Oh no! Udah lah, yuk. Yuk. Udah-udah, makan lagi. Oke lah. Nanti saya akan makan bareng kameramen. Kasihan, belum buka kameramennya. Masuk.
Dah yuk. Gah. Ya. Udah makan terus. Ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu. Vlog saya tadi mencari ikan dengan panah dan juga langsung dimasak. Gurame pakai rasa manis. Namanya yuk udah. Udah. Nah, sekarang kami nyiap penutupan, Ming. Jangan lupa komen, komentar, like dan subscribe. Kepada mas subscribe dunia. Salam satu hobi. Salam satu hobi.